Mana teman gerbang? Aswe. Makan. Masuk aja mas. Masuk dalam. Masuk dalam mas. Masuk dalam.
Enak ya, kita mundur sedikit. Kita mundur ya. Tuh. Semuanya kedapetan, tenang. Untuk Bapak Ibu guru bisa mendapatkan.
pas. Nah, PR aku bukan lima. PR aku bukan lima. Ayo lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kesemuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Pengadaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Bapak Brigjen Polisi M. Suwardi, tentu saja beserta jajaran dari Badan Gizi Nasional. Bersama saya juga hadir Wali Kota Jakarta Barat Bapak Ulus Ivanto beserta jajaran. Demikian juga dari Organisasi Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta, pastinya juga dengan Pak Kepala Sekolah SDN Slipi 15 Jakarta Barat Bapak Yunus, dan juga Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta Ibu Hani Rufiani, teman-teman media yang saya hormati juga. Pada hari ini kami mendampingi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG khususnya di SDN Slipi 15 dan SLB Negeri 05 Jakarta Barat, Kecamatan Palmera. Sebenarnya program makan bergizi gratis di Kecamatan Palmera ini tidak hanya di desa sekolah ini, tapi dari Badan Gizi Nasional melakukan uji coba di DKI, yakni ada di Kecamatan Palmera untuk paling tidak 11 sekolah. Pada kesempatan ini, yakni di SDN 15 Slipi dan SLB 5, ada 565 paket makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Dan juga pastinya juga di-backup oleh Kodim 0503 Jakarta Barat, di mana untuk tiap porsinya itu dengan nominal harga Rp15.000. Tadi kami sama-sama ngecek dan melihat bahwasannya porsi itu berisi nasi tentu saja, ada semur telur, tumis labu, siam, tempe, kemudian juga ada buah jeruk, ada buah semangka, dan juga susu yang dikemas dalam wadah ramah lingkungan yang dapat digunakan secara berulang. Jadi bukan dalam bentuk plastik ataupun kertas, tapi wadah yang bisa berulang. Dan komposisi gizi dalam setiap paket juga telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan, yaitu kisaran antara 450 sampai dengan 600 kilokalori. Nah, makanan hari ini, sekali lagi kami sampaikan, itu diolah unit pelayanan makanan bergizi atau UPMB dengan radius jarak sekitar 700 meter dari SD Negeri 15 dan SLB 05 Jakarta Barat. Sebagaimana informasi Kepala Badan Gizi Nasional, SDM yang memasak di UPMB adalah seluruh personilnya ada sekitar 47, kemudian 3 adalah perangkat dari BGN. Jadi totalnya ada 50 untuk setiap dapurnya. Itu ada dalam 3 shift ya? Dalam 3 shift dan dikoordinir oleh Dandim 0503 Jakarta Barat serta Kepala Unit PMB. Kemudian juga kami sampaikan bahwasannya penyediaan makan bergizi juga melalui food security check oleh Dinas Kesehatan, dan paket makanan itu diberikan kepada seluruh peserta. Program ini alhamdulillah sudah berlangsung mulai kemarin tanggal 18 November dan insya Allah hingga akhir Desember 2024. Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba makan bergizi gratis untuk 11 sekolah di Kecamatan Palmera, Jakarta Barat dengan total 2.987 paket makanan. Ini memang kita sesuaikan, di mana diharapkan satu dapur kurang lebih adalah untuk 3.000 siswa, ya, sampai 4.000. Mudah-mudahan nanti kita akan juga lanjutkan Badan Gizi Nasional bisa membangun untuk katakanlah percontohan di kota ataupun kecamatan yang lain. Sementara itu mungkin Pak dari BGN, teman-teman silakan cukup.
Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya unit pelayanan makanan bergizi atau UPMT ini kan memang didekatkan dengan sekolah tempat pelaksanaan. Misalnya adalah yang sekarang 700 meter dari SDN Slipi 15 dan SLB 05. Dengan demikian diharapkan makanan yang sampai kepada sekolah masih hangat. Demikian juga nanti di Kepulauan Seribu, pastinya juga unit untuk PMD ini juga didekatkan dengan sekolah-sekolah tersebut. Dan jaraknya kurang lebih adalah sekitar 700 meter dari sekolah tersebut. Jadi insya Allah itu terjaga. Dan sebelumnya juga dilakukan food security oleh dinas kesehatan ataupun oleh pejabat yang terkait. Jadi untuk pengaturan menu sesuai dengan yang disampaikan juga oleh BGN, Badan Gizi Nasional itu menentukan gizinya sudah dicek, kemudian menunya itu 20 hari ya itu berganti dan diatur oleh kepala satpel di unit PMD tersebut selama perputaran itu, di mana perputarannya kurang lebih selama 20 hari. Jadi ini berganti dan insya Allah juga anak-anak tidak akan boring, tidak akan bosan karena terus berganti. 20 hari itu menunya berganti loh. Kemudian hari ke-21 awal lagi. Saya pikir itu sangat bagus. Sama. Jadi ini kan 2 Desember akan kita lakukan. 2 Desember. Dan ini kan dilakukan ada di 11 lokasi sekolah. Jadi yang termasuk di madrasah dan swasta juga akan dilakukan dan dari Badan Gizi Nasional nanti tanggal 2 Desember. Iya. Nah, kemudian juga kita sampaikan bahwasanya kalau kita terkait masalah murid atau sekolah atau siswa sekolah, kita tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita akan lakukan uji coba semuanya. Atau sekolah kemarin. Anggaran sepenuhnya dari Badan Gizi Nasional, BGN. Karena ini sudah menekan. Tadi dari Pak Wakil Presiden. Ya, terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih. Selain nanti aja di balik kota lah.